jaringane ne zaman kerajaan Monggo waktu itu hampir kejadian lawan Yaman, hampir kejadian dari Selaparang, kerajaan Selaparang. Malik Ibrahim Gersik, Wali Songo Gersik. Dia dari sebelum Majapahit dan sudah berada di Jawa. Kemudian alakala dia seorang mubalik, dengan songonya juga seorang mubalik, maka tidak henti-hentinya memikirkan dari mana, di mana tambahan tempat kita berpijak mengembangkan Islam. Sorot kiri, sorot kanan, akhirnya ketempu Gunung Rinjani ini. Gunung Rinjani ini terus set sampai Gunung Rinjani ini. Maklum namun dengan wana sampai makam abdal, tingkatan abdal dunia sini ngana dibawa langkahnya, dibawa lingkahnya. Jadi sampai Gunung Rinjani. Sampai Gunung Rinjani terus ya sembahyang di Masjid Asrar Hikmat situ di Rinjani, wudu di Telaga Sino. Di Telaga Sino ada bunga Tunjung Mas. Apa? Tunjung apa nama santa? Tunjung, kembang Tunjung. Kembang Tunjung. Lalu sebenarnya kembang Tunjung Cilik Rinjani linan di kembang Tunjung yang biasa. Hakikatnya emas kalau itu. Hakikatnya emas ditumbuhkan oleh sebelum para da'i Islam. Terus dia berpikir nih masjid ini bagus untuk kita berhalwat, untuk kita ibadat. Dan airnya bagus, kembang Tunjung pun ada. Akhirnya, tapi ini sudah ada lebih dahulu yang membina milikinya. Terus turun akan menunjani ketuk-ketik yang dijuluan anang pancor kelayu denggen suangi anyar anjani pada marasi kursi larang montong betok kilang peraya kebang mantang kesik dan ternyata yang sesuai ialah berhubungan kelikir-kelikir yang ada di sana, pasir-pasir nyocok dan dataran yang sedikit itu nyocok di sini menjadi sumber tahu-tahu bertolak untuk menyebarkan Islam beberapa waktu. Kebaikan litono abad langkah tua bahwa hari Islam sebelumnya, tapi di sana 10, di situ 15, di situ 30, ya Islam adeng-adengan kah? Islam sebelum soal jika ditanya orang kita. Jadi, nah dari situ dia ke sana mau 2, ke situ mau 6, mau 4, 3, 5, 6. Nah, waktu sini rimba raya luar biasa. Lakan montong kamang doang lamun ambal jalan sampai mantang na perjalanan satu hari semalam. Isuk tebel lawan kayu. Maluk ulah itu ngadugit dila jojor leka. Injal atau percek-percek batu no. Percek lampan jele sekalam sekalam leman montong kamang sampai mantang. Umara modelita pada umara aja sat 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 sat. Nah terus sembahyang bahar, pengolahan sembahyang bahar itu terus marah jemaah ada karena ada pengembulan beci itu lek tahu sino telun tio kembang Tunjung le apa pengembulan sino. Nengka semayang dahar, jemaat tiuk kemang Tunjung lek tau sinu. Nah, saya bikin gembira. Nah, model ini yang saya lihat di
sana, sekarang tiba-tiba ada di sini, alhamdulillah. Membangun Islam ke sana ke sini. Setelah dipandangnya cukup dulu buat perintis pertama, di sana dua, di sana tiga, dan empat, semoga pendidikan. Nah, untuk menjaga masjid sini, pengkureis ini no, menjaga masjid sini, yang nama merebot. Lalu merebotnya pilihannya dengan si Bantong. Ini nak beri sekeno, ini nak beri sekene. Sekeno tidak ada, sekene tidak ada. Sebab dengan jadi merebot, namun nak beri sekeno atau beri sekene, bukan dirinya gelik-gelik masjid no. Ini senara marbut, ini senara merebot. Marbut, marbutun bil masjid, aku merebot nanti. Lainan terang bahasa Arab ni. Pengkores dengan pengkores nanti. Marbutun, marbut, merebot. Ya ilah ilah. Muhammad dengan Muhammad. Mana? Ya, nutodok sasak, nutodok ajam ni. Terus tinggalannya. Masjid Pengkores ditunggu oleh merebot namanya Marang, nama samaran. Nama aslinya Amir bin Murhar. Ya, nunggu. Oleh karena ya Bantong, ngakon kanak sembantu ya keperluan-keperluan. No, ada kanak pede. Wah, sini berangkatlah kembali ke Jawa. Marak semula pangkalan semulanya. Ngong menyebarang agama Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhasil lagu mistiang nadina tiap satu hari satu malam harus sembahyang fardu sekali lek pengkurais. Kalau tidak waktu subuh ya waktu zuhur. Mau banyak bayi menyebarkan agama di sana. Jadi kalau tidak di waktu zuhur, waktu asar, kalau tidak waktu maghrib atau waktu isya, iya, tahu na sembahyang, sembahyang fardu satu kali dalam sejelas semalam na awasin ya pengkureis, tahu na si pembukaan Islam. Nanu angkun keadaan kehebatan pengkureis, lagu darah mengingat dia. Quraisy tercakup arti berani-berani. Ruana le peng Quraisy le ada dan berani-berani anda tentunya pepeduk apa? Ah, sesuai dengan namanya. Lagu le wasino ya pada zaman anu, pada zaman Imam Ramli. Imam Ramli wafat tahun 1004. Jadi di zaman-zaman itulah. Kemudian tidak begitu lama datang Gaus Abdul Razak dari Mekah menyeberang ke India. Dari India terus kapal cara laik sampai di Australia. Dari Australia terus sampai di Bima. Nah, dari Bima inilah terus di Sembawa arah-aran liang peteng. Nah itu tuna pada istirahat malakun Jabal Saur. Nah itu tuna pada istirahat membalik-membalik Islam, di antaranya Burhanuddin Simatil antara Sekatija barang Pancor kubur nunggal sinangaranina. Ini seperti tahu sejarahnya si dengan malum nalai tidak begitu mencatat sejarah. Nah, lagu ampunnya terus pindah dari Sembawa menjalar sampai Kayangan, Leman Kayangan, berjalan di Lombok terus sangat sedih sampai Bayan beberapa waktu terus kawin dengan Dinda Bulan.
yakni Raden yang dibayar sesudah meninggal dunia di sana. Sembawa apa ni juluan alim dengan itu sebab juluan tetamain si mubalik Islam, mubalik Islam. Waktu Sinaburu datang nirina lawannya perang nyeda agama dan nyeda adat istiadat. Laguna pemuda-pemuda mubalik Islam ini mengatakan percuma lah muda lawan kami si senjata siapa aja kekerasan indah. Arahnya muda melihat lalu nyemati kami ngani cara laun si kami tinduk pada juta teju apa jua kaduna tamatan kami pak antungnya apa sih kaduna nah ya kadu tertu pada datang laku ya pada genata matana lagu ini putat-tata bukan betul. Nah akhirnya takut dengan sembawa lah tentu bagusan agamanya sini isi sana tak tahu ya pernah tamah beberapa orang nah tamah lek itu lek sembawa wahnu tersebar kemana-mana membalik-membalik itu yang masuk di liang peteng. Kebetulan mengenai liang peteng buka tali koordinasi li Kediri berhubung ada wakil sembawa tuntun lalu Yahya padang sembawa petotone peta li Mayuhulu kecamatan Mayuhulu petotone bahu tamai tali li liang peteng perlahamu nyaksiangah lalu Yahya Haji Dahmuruddin Mami Ura Sakti ditarifin nempat lalu payu mau semayang sunat apun aja musi ular ada dua untung ya endek nara ular ya bega lelahnya jadi dia hormat ular si dua sinuli ya bab mendengar mula agak lain-lainan pikirannya dia nebau utama di dalam ngaduknya lah keluar masih jauh 10-15 meter selai bis datang luar bagaimana bau dengan utama dia kau ngaduk bis lagu namun mula nah karena cara pertama simula nasib saja pemuda doang kacap baca narik pada selawat nahdatin dulu pada hadiah kepada Imam Ghazali, Imam Sekeno apa yang baca salah datain pemuda doang pertama bendara apa-apa benda sini patwa si siwa ini ibarat wali songo itu ya, hubungannya dengan patwa itu sangat erat sekali payung muda. Ah, ini dengan NW silakan masuk. Seakan-akan kena kepada sama sudah dengan NW silakan. Ini ada hubungannya dengan kami nih. Ah, silakan payu tamam. Ini lalu ya ini mau ya tamam. Dekat becik-becik bega keren nah. Lalu tamam terjemuh si ular. Berdaya si ular itu. Apa untungnya nak beri? Kerja orang yang nyeri. Nah, jadi menu angkona jadi apa nana pengkoreksi no iya sino riwayat singkatna yang bisa kita ngambil kesimpulan Pulau Lombok ini memang diperhatikan oleh para wali-wali dan imam-imam ulama-ulama coba baik apa datang baik Syekh Ismail dari apa dia apa coba no pada pikiran Pulau Lombok ini pulau istimewa, Pulau Lombok jarang atasin gunungnya, ada jarak lukun beh, jarang mempada-pada beli pulau ini jadi narak bung atasinnya gunung Rinjani.